Welcome back to my channel. Kali ini kita coba mereview salah satu lokasi wisata yang ada di daerah Jombang. Lokasi wisata alam yang berada di Sumberaji, Kabupaten Jombang, tepatnya Sendang Sumberaji. Kira-kira seperti apa review kita kali ini? Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kota Santri memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan. Salah satunya yaitu Sendang Sumberaji yang berada di Dusun Selaji, Desa Sumberaji, Kecamatan Gabu, Kabupaten Jombang. Sendang Sumberaji ini sangat berpotensi untuk dijadikan tempat wisata, pemandian, dan edukasi. Daya tarik dari Sendang Sumberaji ini terdapat pada sumber mata air yang bening dan segar. Hal ini yang menambah daya tarik yaitu udaranya yang segar dan alami. Selain itu, lokasinya yang mudah dijumpai karena berada di jalur berhubung Jombang, Sukarame, dan Lamongan. Mata air di Sendang Sumberaji ini bersumber dari bawah pohon besar di sekitarnya. Ini membuat tempat pemandian tersebut layak dijadikan tempat berlibur dan berfoto-foto bersama keluarga. Bu, sumbernya sebelah pundi, Je? Apa? Sumbernya ini sebelah pundi. Mriki. Sumbernya patah. Oh. Sumbernya ini sumber. Oh, danten. Oh, mboten. Oh, nes niki di sedot ngoten ta, Bu niki? Sing niki mboten. Nggih, niki di sedot. Damel? Nggih, damel ten ngene. Desa-desa. Oh, Tenggriya. Tenggriya. Oh, mboten. Nggih, nggih. Kula nggih kekesane tapi niku nak enak minum terjun bersih. Oh, mboten. Tapi nganggi direbus, Bu, mboten. Napa? Nganggi direbus, di apa? Digodhog, nganggi digodhog. Mboten, kula mboten nate mboten. Langsung. Lho langsung sumber ngeten langsung. Oh saged. Saged. Oh, subhanallah. Oh ngoten, ya Allah alhamdulillah. Mriki. Oh ngoten. Nggih 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 ya Allah. Tiang-tiang itu mendukung. Nggih. Mendukung itu mboten saged milih lek sing pun dibaringi. Mboten saged milih. Oh. Oh mendeteng ngeten langsung. Nggih. Oh. Gih. Ada yakowa ngoten. Oh ngoten, damel obat ngoten nggih. Nggih. Oh berarti niki disalurakan ten warga. Nggih, disalurakan ten desa-desa. Hmm. Menulan bayar. Ngoten. Oh ngoten, dadi mboten nganggi direbus punan saking warga mboten nggih. Mboten. Langsung diminum. Ya Allah, enake Bu. Heeh. Yang mriki niku jarang Bu sing minum banyu mateng. Nggih. Kadang nganten sing minum banyu mateng niku nggih. Peserat gel. Oh, ngoten. Eca sing alami ngoten. Nggih, lak nek digodhog niku lak saged putih ngoten. Nah, nggih, enten putih-putih ya ten dhukure nggih. Yang mriki kaya kaya kapure. Kapure. Kaya kapur ngoten niku nggih. Kayaknya penyakit ginjal. Oh, langsung diminum. Kadang mendesak niki mijing diminum pun wadem. Ya Allah, sumeger Bu. Alhamdulillah, barokah desane ya Bu ya. Nggih. Sak
keluarga kula mboten nate nginum bermati. Oh, ngeten iki diminum angsal Bu saged. Saged. Kula niki minum aqua tunggas 10 galon. Nggih. Ibu watuk. Oh, alah tambah watuk nggih. Alhamdulillah. Kula niki minum mungkin pun langsung. Aduh, alhamdulillah. Ah, lanjut Bu, monggo-monggo. Badhe siram napa? Nggih. Yo nggih Bu, ya. Eh, comber iki lho niki anget. Nggih. Nggih nggih Bu, nggih. Monggo-monggo. Campur sing nika wit napa? Sacil. Bunder-bunder ngoten iku lho. Nggih. Kami telepon jaring. Nggih. Jenengan nggih mriki mawon. No. Jenengan mriki. Kula mriki. Kita lihat guys, lokasi mandi warga di sini ya guys ya. Kita lihat ke sini seperti apa. Ya, ini guys, subhanallah. Ini mandi di sini tiap hari.
sumber alam ke sini. Kita lihat coba airnya ya. Aduh jauh ya. Oh, sungai gede ya Allah.